Nah, ini dia. Lihat, geng. Lihat nih. Bisa enggak? Halo gengs, jumpa lagi dengan saya di Jejak Pedesaan. Kali ini saya akan manen kacang Bogor ya gengs ya. Nih saya naik ke bukit gunung ya. Ini ditanamnya di bukit gunung ya. Jadi bukit ke bukit, gunung ke gunung, naik turun. Oke, kita lihat selanjutnya. Saya akan metiknya dan saya akan merebusnya dan saya akan makan. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. Ini dia geng, saya lagi bersama warga yang manen kacang Bogor. Nih lihat seperti apakah kacang Bogor ini. Coba ini liatin seperti apa kacang Bogor ini. Nah ini geng, ini dia yang tua sama yang mudanya itu seperti ini nih. Kalau yang mudanya itu ini bisa direbus ya. Kalau yang tuanya ini di apa tuh, dibuat kecap ya. Nanti kita jual geng ke orang, ke pasar kemana kek, kita jual deh yang tuanya buat dibuat kecap. Ini geng, saya akan mencoba mencabutnya. Nah ini dia. Lihat nih geng. Wah, jatuh gengs. Nih seperti ini nih, lihat nih. Nanti kita akan merebusnya terus kita akan makan ya. Nanti kita akan makan bareng-bareng ya. Lihat selanjutnya saya akan manen terus ini, terus saya akan menjualnya gengs biar dapat duit. Cus. Nih gengs, kita akan memetiknya dan akan mengumpulkannya ya. Nanti setelah banyak kita akan merebusnya ya gengs, dan kita akan mukbang kacang Bogor ya. Dan ikuti selanjutnya di Jejak Pedesaan. Nah ini gengs, sisanya nih di dalam tanah masih banyak ya. Terus kita ambilin lagi ya. Nih kita cari lagi nih. Nah ini banyak kan gengs. Ya
Nah. Nah, nih. Lu berat gitu ya tidak dingin ini. Oh, kau benar. Kiri. Nih, gengs, kita harus membersihkan tanahnya ya. Jadi kita disaring begini nih. Ini membersihkannya. Nih, gengs. Berdiri, gengs. Lihat nih. Bisa enggak? Ah. Nih kalau bukan petani kayak gini nih, nggak bisa nih. Pak, coba contohin bagaimana. Oh, seperti itu nah. Lihat seperti itu, gengs. Saya udah bisa. Kesan. Kesan. Nggak bisa, gengs. Saya buat jadi. Ini dia, gengs. Saya gak menanamnya, tapi saya ikut manen ya. Hebat ya, gengs. Hebat ya. Ini berapa lama kalau nanam kacang Bogor ini? 4 bulan. 4 bulan ya. Cukup lama juga ya, 4 bulan, gengs. 4 bulan sudah bisa dipanen. Nih, kayak gini nih. Kayak gini nih, gengs. Ya. Bener-bener kayak... Coba dibuka dalamnya. Kayak telur puyuh ini. Dalamnya buka. Susah, geng. Pakai gigi aja. Nih. Ini belum hitam. Biasanya kalau udah tua hitam ya dalamnya. Untuk bibit itu kalau hitam. Oh. Kalau yang... buat direbus ini putih begini ya. Iya. Makan sok, coba makan. Emang enak dimakan mentah. Bisa. Mati nanti saya. Enggak lah. Rasanya seperti kacang tanah, geng. Kacang tanah udah gitu. Kacang kedelai. Kacang Bogor. Enak banget. Tapi lebih enak direbus deh. Kalau kayak gini kayak saya nanti sakit perut lah. Ini YouTuber tuh gimana? Makannya mentah. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight. So fight and fight and die.
satu kilonya 5.000 ya, sedangkan yang namam itu berhektar-hektar ya, jadi mungkin gak terhitung berapa banyaknya lah. Dari situlah mereka panen dapat uangnya petani ya. Nah gengs, saya akan mengambilnya dan mencabutnya untuk merebusnya. Jadi saya akan mencabut secukupnya aja ya. Saya akan rebus dan nanti saya akan makannya sama untuk warga semua. Lihat masakan saya lebih enak, gengs. Yuk ikuti selanjutnya di channel Jejak Pedesaan. Ciu! Ini geng, saya akan merebusnya sekarang. Yuk, liatin saya. Yuk kita makan banyak. Yang mana-mana, oi. Nah ini gengs, saya akan mencuci dulu karena ke air kita jauh ya, karena di bukit gunung harus turun ke bawah. Jadi saya akan mencucinya seadanya saja, karena yang dimakan tuh di dalamnya hanya dari tanah, jadi gak apa-apa. Kita akan mencucinya lalu kita akan merebusnya ya geng ya. Nih geng, sudah bersih ya. Jadi kita akan merebusnya ya. Jangan lupa dikasih garam ya. Nih sudah bersih. Ini sudah agak matang ya. Ini dari tanah bukan kotor ya. Ini dari tanah nih, bentuknya kayak telur puyuh memang. Nih. Ini kacang Bogor ya geng. Yuk kita akan merebusnya ya. Kita kasih warga yang kerja untuk makannya, serta saya juga. Yuk, yuk, yuk. Yes. Kita kasih air ya. Ini dia. Nah, sekarang saya akan merebusnya. Ada doggy gengs. Ini gengs, cara merebusnya seperti ini. Dan tunggu beberapa saat lagi ya. Matang gengs, sekarang kita tinggal makan. Nih gengs, nah airnya masih kotor ya, kalau mau dicuci lagi cuci lagi, tapi airnya dibuang dulu ya geng ya. Nah sekarang kita buang dulu airnya, lalu tetes, titiskan ya, lalu tiriskan kita... tiriskan ya, lalu kita cuci lagi boleh.
garam setelah ditiriskan itu disajikan lah. Buang dulu air ininya, yang kotornya buang dulu. Cuci lagi. Enak banget. Mantep. Sempurna. Enak banget, geng. Kita ambil ya. Kita nyabut dari tanamannya langsung, lalu kita rebus. Wah, enaknya luar biasa, gengs. Enak, enak banget. Rasanya enak. Nih, gengs. Ini seperti ini nih. Seperti ini ya. Nih. Ini lagi yang lagi enak-enak ya. Kalau udah tua itu kagak enak, gengs. Kalau lagi mudanya kayak gini, wah, mantepnya, geng. Enak. Enak banget. Belum, padahal belum saya kasih garam juga ini. Wah, enak banget. Makanan orang kampung tuh enak-enak, gengs. Terus dia dari bahan alami-alami gitu. Gak ada pengawetnya ya, geng ya. Jadi mereka pada sehat, terus olahraga terus. Walaupun pada gosong, hitam-hitam. Orang petani itu. Dia sehat-sehat, gengs. Nah, gengs. Kali ini sampai di sini aja ya, kita manen kacang Bogornya. Nah, terus dan selanjutnya ikuti kami di Jejak Pedesaan. Jangan lupa like dan subscribe, komen, share, dan ikuti selanjutnya naiknya lagi di YouTube kami. Dah. Kudu nama drak ni drak lagi. Ini dia tahu. Besar bos. Besar gambaran kan. Si. Nah, empat kan iyo. Duh, iyo mana aja? Asak tu iyo, tu puluh ban. Iya. Kalau kena kecil, kena harum. Kau banyak. Iya. Nah. Tak lebih kali. Tutup. Mau beli nasi kuku nasi tanu pun mesti. Padahal nasi kuku. Ada orang nak.